بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Ustaz ingin mengkaji, membahas sedikit berkenaan bagaimana hukum orang yang telah meninggal dan meninggalkan puasanya. Bagi orang mukmin, dia telah meninggal, kemudian dia masih meninggalkan puasanya, masih berhutang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن مات من المسلمين وعليه الصيام قضاءه عنه وليه. Bagi orang mukmin atau orang Islam yang meninggal kemudian dia masih meninggalkan puasa, maka wajib diqadha oleh walinya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ramma rawya shaykhani innahu qila ya Rasulullah inna ummi matat وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم فدين الله أحق أن يقضى. Dari hadis di atas, pemirsa budiman, bisa kita pahami bagaimana ada seseorang menghadap kehadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, kemudian dia meninggalkan puasa. Apa boleh aku mengerjakan puasanya ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, iya, kata Rasulullah, karena hutang kepada Allah lebih dulu atau lebih penting harus kamu tunaikan. Maka pemirsa budiman, dari hadis di atas bisa kita simpulkan bagaimana seseorang harus meninggalkan puasa, padahal orang yang telah meninggal pun andai kata dia berhutang masih ada puasa, walinya wajib mengqadakan puasanya. Maka daripada itu, kita semuanya pemirsa harus menjaga puasa kita. Selama kita masih sehat, kita terus secara kontinuitas menjaga, memelihara puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus mengqada di hari-hari yang lain. Demikian, mudah-mudahan punya manfaat dan makna bagi kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.